kita akan ke Dinopark. Dia antri naik kereta.
selanjutnya 2. Sudah masuk ke kereta. Nah, ini keluar dia, ke belakang dia. Selamat datang di Sinema Zona Jelajah 5 Zaman Dinopak, Jawa Timur Part 3. Zaman Permian berlangsung pada 299 hingga 250 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini terdapat antropoda, yaitu Megalwera atau camur raksasa. Dan di laut juga terdapat manusia yang memiliki tentakel-tentakel panjang, yaitu amonit. Juga terdapat hewan darat seperti Lystrosaurus dan Gargonopsia. Kita akan keluar dengan kereta ya. Selanjutnya kita memasuki zaman Jurassic, berlangsung antara 200 hingga 145 juta tahun yang lalu. Terdapat beberapa arthropoda di sebelah kanan kita dan Megalosaurus di sebelah kiri, memiliki tinggi 3 meter dengan berat sling. Sekarang kita memasuki zaman Cretaceous. Di sebelah kiri terdapat Dilophosaurus, reptil berjambul ganda ditemukan di Amerika Serikat. Hidup di 190 juta tahun yang lalu, memiliki panjang 6,1 meter, termasuk dinosaurus carnivora. Ya, situlah. Di era ini, bunga mulai berbekaran sebelum dinosaurus akhirnya punah satu persatu dan berganti zaman es atau Ice Age. Di zaman ini terdapat mamut primigenius atau sering dikenal dengan gajah purba. Hewan herbivora ini memiliki tinggi laba-laba purba dengan beras 8 ton. Memang pada umumnya untuk meningkatkan kekuatan ototnya yang berguna melawan musuh. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Terima kasih atas kunjungan Anda di Jelajah 5 Zaman Dinopark, Jawa